Okay, okay. To me, tak ada banyak yang berubah. Sebab macam mana pun, because to me, home, as cliche as this sounds, home is not batu-bata. It's the person. So, wherever I am, I, even I dekat negara lain sekalipun, kalau I dengan family I, it's home to me. And I rasa tak ada banyak perubahan sebab rumah I masih rumah yang sama. Macam tu. Metaforanya, by the way. So macam mana dengan bulu-bulu you pula? Nak bulu I, mula awal-awal tu macam stress sikit lah. So kena perlukan apa, lebih banyak masa, quality time dengan kita punya anak bulu. And then hari tu, yang terjadi adalah kucing I, waktu lah baru-baru pindah mungkin sebab stress. So dorang, and then at that time kan I ada consider untuk bagi dekat orang kan. And then kucing ni, walaupun orang lain nampak kucing hanyalah haiwan peliharaan, pada I is family. So waktu I fikir even untuk bagi dekat orang tu, jangan cakap lah I menangis tu satu benda. Dua is hati tu macam rasa berat untuk nak kasih dekat orang kan. Kucing yang kita dah jaga bertahun-tahun. So bila orang minta tu, seolah-olah macam kucing I diambil, dirampas. Stress, dirampas ataupun diambil. And also macam, walaupun I yang terpaksa cari orang untuk, sebab I berpindah kepada tempat yang lebih kecil. So kucing I mungkin rasa stress sebab dia tahu I'm about to let them go. So daripada situ kan diorang start macam like cuba distantkan diri daripada I. Cuba ni tak tahu lah perasaan I sebagai seorang ibu kot. Seribu kucing, minta maaf. Berapa so, you bagi lah? Ada berapa? Plannya sebenarnya ada 10 ekor yang I nak bagi pada orang. At that time ada 25 ekor. Lepas tu nak jadikan cerita, tak tahulah. Cerita pasal kucing sedih terus. Nak dijadikan hal lah senang cerita. Kucing I, 10-10 kucing yang I plan untuk bagi pada orang tu mati dalam 6 hari berturut tu. Stress. Sebab dia stress lah. Yes. Sebab stress, tak tahu dah sebab apa. Padahal makan semua bagi sama. Semua naik gemuk. Tapi yang I nak bagi tu, yang sebab I nak bagi tu yang kecil-kecil. Yang dah tua, kucing I yang siapa tu dah boleh ambil SPM tahun ni. Kecil umur 17, 16, 15, 14 ada menurun umur dia. So tu adik you lah sebenarnya. Dia tak boleh panggil mami kan. Adik pun tak ada gigi dah. So kucing I yang 10 yang mati tu is kucing-kucing yang muda-muda yang kecil. Padahal baru je sehari tu dia dah lari, esoknya tu dia terus ni. So time tu dah bawa pergi klinik semua. Memang doktor kata once that affected dah tak boleh dah. So dia cakap ke sebab apa? Dia tak ada cakap tu virus. Dia lebih kata toxicity pada macam, because dia tak biasa dengan rumah baru. So rumah baru tu mungkin tak kena dengan dia punya, I don't know, body dia, immune system dia macam terancam or something. So dia kata once dah kena tu, you bagilah air, bagilah apa, tak ada ubat dah. So tinggal, sebab kucing air jenis yang contoh sehari tu dia lari, esoknya tu you nampak dia macam sakit, berapa jam lepas tu dia mati. So memang tak sempat pun nak buat apa-apa sebenarnya.